Jangan lupa. Halo semuanya, selamat datang di channel Boy Dido. Jadi Boy Dido cepat aja hari ini, Boy Dido mau kasih informasi tentang roleplay Boy Dido yang gak jadi keluar. Kalau kalian pernah nonton live Boy Dido yang persiapan buat roleplay baru itu, nah jadi roleplay itu adalah Danganronpa. Mungkin kalian yang penonton anime tahu Danganronpa itu apa. Jadi Danganronpa itu singkatnya anime tentang sekolah gitu, tapi ini kayak gimana ya, gak tahu deh, pokoknya tentang sekolah. Dan di sekolah ini banyak orang-orang yang memiliki kelebihan, gak tahu, kelebihan khusus gitu pokoknya. Nah, jadi ini tuh logonya, Danganronpa Hair Change. Nah, logo ini dibuat sama Nix Gamers. Jadi, pencetus gak tuh? Jadi, ide pertama roleplay Danganronpa ini keluar dari Nix Gamer. Kalau kalian belum subscribe Nix Gamers, silahkan di subscribe dulu. Di sini tuh udah ada persiapannya semua. Jadi ini Hope Speak Academy, ini nama sekolahnya, dan ini tuh mapnya, kalian bisa cari di planet Minecraft. Kita bakal reaksi intronya yang tadi udah kalian lihat. Nah, jadi itu intronya itu ada beberapa YouTuber yang bakal ikut roleplay ini kalau emang roleplay ini jadi. Tapi gue udah ingetin roleplay ini gak jadi ya teman-teman. Jadi gue udah cuman mau spoiler aja kalau emang roleplay ini bakal jadi nanti. Nah, di sini tuh intronya Danganronpa. Jadi ini intro skin dan semuanya itu Boy Dido yang bikin ya, yang di satu video ini semuanya Boy Dido yang bikin, kecuali misalnya kayak skin apa sih, maksudnya rendernya itu Boy Dido yang bikin, kecuali skinnya itu Nix yang bikin. Ngerti nggak sih, kayak Nix yang ngasih skin, aku yang render, terus aku yang edit lagi. Nah, di sini itu Aoi Nico, jadi nama Nix itu Aoi Nico, jadi dia itu ultimate scientist. Kalau kalian nggak tahu ultimate itu apa, mungkin ultimate itu iya, ultimate adalah kelebihan dari orang tersebut. Kalau di animenya juga ada ultimate-nya. Nah, di sini tuh Nix, nah dia scientist. Oke, di sini ada Mbak Desi, Desinta Maharani. Di sini dia itu namanya Ozoro Hinaki, dan dia adalah ultimate producer. Dan di bawahnya lagi tuh ada Agung, dia ultimate pilot. Dia pilot. Nah, Agung ini siapa? Agung ini Neki, guys. Kalau kalian nggak tahu Neki, silahkan di-subscribe dulu channelnya Neki. Kalau yang ini, bentar, ini adalah Jelly, dan dia adalah ultimate unlucky student, ya kayak galau-galau gitu, unlucky student. Ini ada Boy Dido kasih apa sih, Boy Dido kasih nangis-nangisan gitu. Dan Jelly ini adalah Kijel. Kalau kalian nggak tahu Kijel, silahkan di-subscribe juga channel Kijel. Oke, kita next lagi. Di sini ada Akane Ochi, dia adalah ultimate puppeter, gimana sih banyak, pokoknya puppeter itu gimana ya, kayak boneka itu guys, boneka yang ada kayunya di tangan, terus dia ditarik-tarik gitu tangannya. Nah, Akane Ochi ini adalah Valerie. Pasti kalian kalau nonton video-video kalian tahu Valerie kan. Nah, kita next lagi. Di sini ada Hiroshi, dia adalah ultimate investigator, jadi kayak yang nyari-nyari gitu, nyari-nyari gak tuh, pokoknya investigator lah. Nah, Hiroshi Fujita ini adalah Pucci. Nah, Pucci. Kalau kalian nggak tahu Pucci, silahkan di-subscribe juga, teman-teman. Nah, di sini next lagi ada Whiskeren sini. Ini Victor. Nah, dia ultimate DJ. Dia apa sih? Ya, dia ultimate DJ. Kalau kalian nggak tahu Victor ini, Victor itu Flazy, guys. Flazy. Nah, Boy Dido juga baru kenal sama orang-orang ini dari Nix. Karena ini rata-rata teman Nix semua. Jadi, Boy Dido belum kenal dekat gitu sama orangnya. Tapi Boy Dido udah pernah nge-voice bareng mereka. Oke, kita next lagi nih, silahkan di subscribe juga channel Flazy ya teman-teman. Di sini ada Ghosty. Nah, ini adalah Ghosty, dia tuh ultimate comedian, jadi kayak suka ngelawak-ngelawak gitu teman-teman. Nah, komedian nih, lihat dia tuh bajunya kayak ada hantunya, hantu lucu gitu. Nah, dia itu adalah Cepe. Nah, kalau kalian gak tau Cepe, silahkan di subscribe juga channel Cepe. Oke, ini
adalah Boy Dido. Kalau kalian nonton animenya, jadi ini tuh adalah pemeran utamanya. Apa sih kayak, iya bukan pemeran utamanya sih, kayak hal terpenting mungkinnya di animenya. Ini adalah Monokuma. Jadi Monokuma itu robot kecil yang apa sih, yang digerakin sama Mastermind. Mastermind itu apa? Mastermind itu si pelaku dari semua ini. Jadi Dagoronpa itu adalah sebuah game pembunuhan. Jadi kalian harus milih membunuh teman kalian atau dibunuh teman kalian. Kalau kalian mau keluar dari sekolah ini, kalian harus bunuh teman kalian. Dan kalau kalian nggak mau keluar, maksudnya kalau kalian nggak mau bunuh teman kalian, berarti kalian siap-siap dibunuh dan akan tinggal selamanya di sekolah itu. Pokoknya gitulah guys ya. Kalian bisa cari sinopsis Dagoronpa di Google. Karena Boy Dido kurang tahu, Boy Dido baru nonton season 1-nya. Di sini adalah Boy Dido. Kalian bisa putar ulang ya. Boy Dido sebagai Monokuma di sini. Jadi Dagoronpa itu kayak game role play guys. Boy Dido yang bikin videonya, mereka nanti kasih suaranya kayak voice acting gitu. Kita udah nyusun semuanya karena waktu itu emang niat banget. Oke, di sini Boy Dido itu Monokuma. Nah, di sini adalah Ryoma. Ryoma siapa sih? Gak tau. Sumpah lupa. Ryoma ini adalah ultimate butler. Jadi kalau kalian gak tahu, butler itu dia kayak pelayan di restoran itu, kayak restoran fancy gitu yang kayak, halo, selamat datang, bisa saya bantu, kayak gitu. Jadi Ryoma ini kayaknya YouTuber juga teman-teman, karena Boy Dido jarang banget ngobrol sama mereka. Intinya gitulah. Aku lupa Ryoma ini namanya siapa. Maksudnya nama aslinya, nama YouTube-nya. Maaf ya teman-teman. Nah di sini ada Hinaki. Hikaru deng. Hikaru dia adalah ultimate medium. Jadi medium itu kayak yang bisa ngobrol sama makhluk halus. Nah kalau kalian mau tahu, Hikaru ini adalah Della. Nah kalau kalian nggak tahu Della, mungkin kalian tahu Fabian Angga. Nah ini Della ini temannya Fabian Angga. Nah di sini adalah Derry. Haha. Kalau kalian nggak tahu Derry, silahkan subscribe juga channel Derry. Pokoknya kalian subscribe semua channel yang ada di sini. Channel Derry itu Dareshot. Nah dia adalah toy maker. Toy maker itu apa? Dia kayak pembuat mainan gitu. Jadi yang buat-buat mainan buat anak-anak gitu. Nah di sini yang cewek ada Rin. Dia ultimate florist. Jadi ya florist kan, tahu kan, bunga-bunga gitu. Nah Rin ini siapa? Ini adalah Helen Halvana. Kalau kalian nggak tahu Helen Halvana, silahkan di subscribe juga. Dia member outside SMP teman-teman. Nah di sini lagi ada Ezar. Nah Ezar ini ultimate-nya belum diketahui. Jadi ceritanya itu dia ultimate-nya itu belum kita ketahui ya, benar. Ultimate-nya belum kita ketahui dan nanti di videonya baru diungkap semuanya. Ezar ini aku juga lupa siapa, intinya dia YouTuber juga kalau nggak salah. Nah kita next lagi, di sini ada Daniel. Nah ini Daniel pakai skin dia sendiri. Daniel itu adalah ultimate analis. Nah Daniel ini adalah Driel teman-teman. Nah ini Driel, silahkan di subscribe juga channelnya. Dan di sini adalah yang terakhir di sini. Bukan yang terakhir. Di sini ada siapa nih? Ayami Sakura. Dia adalah ultimate decoration. Nah jadi ultimate decoration ini yang suka ngedekor-dekor kamar gitu, dekor rumah. Nah kalau kalian mau tahu Sakura ini siapa? Sakura ini adalah Kak Nadia guys. Nadia Octavania. Nggak tahu, pokoknya itu Kak Nadia yang main The Sims itu teman-teman. Jadi ya emang dia karakternya juga emang cocok banget buat ultimate decoration. Di sini Boy Dodo yang bikin semuanya. Ini Boy Dodo stiker-stikernya Boy Dodo yang bikin. Videonya juga Boy Dodo yang edit. Dan kita di terakhir sini ada siapa nih? Bentar lupa. Ada Ryuki. Nah Ryuki ini adalah ultimate hunter yang suka bunuh-bunuh binatang. Nggak tahu hunter itu apa deh. Pokoknya itulah ya. Dan kalau Ryuki ini adalah Lodi Shakil. Kalau kalian nggak tahu Lodi Shakil, mungkin kalian yang sering nonton live streaming Boy Dido, dia tuh moderator Boy Dido. Nah, oke, jadi ini semua di sini semuanya. Oke, nah ini spoiler aja, karakter utama di dalam role play baru ini kalau emang jadi itu adalah Kijel teman-temannya Jelly. Jadi Kijel ini nggak bakal mati sampai akhir, dia bakal bertahan hidup. Maksudnya dia yang diutamakan di sini, jangan sampai mati. Jadi ini tuh semuanya Boy Dido yang render skinnya teman-teman. Ini dia semuanya Boy Dido yang render, Boy Dido yang render. Terus Boy Dido nanti edit videonya. Oke kita next lagi ke sini Minecraft skin. Nah di sini tuh skinnya kayak dari Agung. Ini Agung yang nggak ada eyes-nya, maksudnya nggak ada matanya yang buat render. Nah di sini ada semuanya. Nah sebelum si Dareshot masuk ini sebenarnya Kaisar itu ada teman-teman. Kaisar itu
Ultimate Manga Author. Nah, manga author atau nggak tahu, intinya Kaisar ya teman-teman, tapi Kaisar mau out sebelum itu, jadi kita diganti, jadi Kaisar itu digantiin sama Derry teman-teman. Di sini ada matanya, jadi mata ini untuk apa? Kalau kalian nonton Life Boy dulu waktu persiapan itu, jadi mata ini buat blockbuster, buat bisa ngedip-ngedip gitu teman-teman. Dan terakhir ada FFM Pack, ini untuk real replay mode. Nah, di sini ada iZip juga, ini untuk blockbuster, dan ini adalah mapnya. Jadi ya gitu, Danganronpa ini dibatalin teman-teman, dan sayang banget emang, tapi emang pelajaran buat kita semua, karena ya gak selamanya yang kita mau itu bisa terwujud. Nah, untuk alasannya kenapa dibubarin itu gak bisa diungkapin gak tuh, gak usah gue kasih tahu karena itu masalah pribadi, enggak sih, kayak masalah internal gitu di Danganronpa ini. Dan Danganronpa ini punya 17 member. Ada Kak Nat yang tadi aku udah jelasin, pokoknya ada mereka semua. Dan makasih banget kalian yang mau berpartisipasi sama Danganronpa ini, walaupun ujung-ujungnya Danganronpa ini nggak jadi. Oh my god, sorry banget. Ya mungkin sekian dulu video-video kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa kalian tinggalkan like. Dan yang belum subscribe ke channel Boydudo, sama subscribe channel mereka semua, di subscribe dulu, oke? Dari semuanya jangan lupa makan.